Kasmawati, nenek penderita kanker payudara, warga RT 6 Kampung Sungai Bebanyir Bangun, Kecamatan Sambaliung Bangun, akhirnya bisa bernapas lega setelah beban biaya untuk melanjutkan pengobatan secara intensif ke RSUD Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan dibantu oleh para donatur. Menggunakan maskapai 6 Air Kasmawati yang didampingi satu orang keluarga, satu orang perawat, satu orang perwakilan DPC Satria Brau dan pimpinan BrauNews.com tersebut, diberangkatkan dari Brau menuju Balikpapan, Rabu 30 Agustus 2018, pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah. Meski demikian, keberangkatan nenek Kasmawati masih menyisakan sedikit beban. Pasalnya, Kasmawati berangkat hanya membawa sedikit biaya, yakni Rp16.750.000, dan diyakini nenek Kasmawati memang masih membutuhkan bantuan biaya selama menjalani pengobatan di RSUD Kanujoso Jatiwibowo, Balikpapan. Pasalnya, untuk kesembuhan penyakitnya nenek Kasmawati akan berada cukup lama di Balikpapan, sehingga biaya hidup dan biaya lainnya masih sangat dibutuhkan nenek Kasmawati. Sukirin, Ketua RT 6 Kampung Sungai Bebanyir Bangun kepada BNews TV mengatakan, dirinya sangat berterima kasih kepada masyarakat Brau serta lembaga yang telah ikut berpartisipasi di dalam meringankan beban pembiayaan Kasmawati selaku warganya. Untuk itu, dirinya meminta agar masyarakat Kabupaten Brau dapat mendoakan agar nenek Kasmawati dapat sembuh kembali seperti sedia kala. Kami juga mohon kepada semua warga di Brau minta tolong doa. Mohon doanya masyarakat Brau untuk kesembuhan nenek Kasmawati. Doanya ya, terutama warga Bangun dan Bebanyir ya. Kami mohon doanya agar Ibu Kasmawati segera sembuh, bisa kembali Brau lagi ya. Amin. Miko Gustinanda, BNews TV, melaporkan.